Eselon 7, tapi kan sekarang lu udah gabung di tiket sendiri. Kalau sama teman-teman yang dengerin dulu di Sheila sih alhamdulillah masih maksudnya masih kadang DM-DM-an, masih support. Alhamdulillah punya banyak yang support teman. Ini Mas Brian sekarang udah move on dengan tiketnya aja apa? Udah dong, harus. Udah. Lebih nyaman di sini atau gimana sih, Mas? Di mana aja harus nyaman? Sedang. Ya gini maksudnya ya, si Lawan Seven tuh juga termasuk berkah terbesar saya dalam bermusik ya maksudnya. Cuman ya memang ada saatnya kita harus melanjutkan dan menggunakan ilmu-ilmu kemarin didapat buat membangun sesuatu yang ya mungkin kalau tiket bilang saya bilang ini ya rumah pertama saya. Ya kita balik lagi kayak abis sekolah luar negeri, balik ke rumah ya kita ngebangun rumahnya. Mas, ketika keluar itu kemarin sempat drop nggak sih, karena kan tadi kan Mas bilang penyelamat dropnya seperti tiket apa sih? Tiket jadi penyelamat ya. Gitu. Ya hidup kan naik turun, maksudnya kita ada waktu happy, ada waktu sedih dan ya namanya perjalanan ada naik turun. Nah, tiket salah satu yang mengangkat dan mengembalikan saya ke track. Mas, tapi hubungannya masih baik gak sih sama teman-teman yang komunikasi juga sama teman-teman saya? Itu saya gak tahu. Semoga baik. Tapi emang gak ada komunikasi, Mas? Iya. Enggak apa-apa. Tapi right. Misalnya itu Mas gak komunikasi ya? Ada alasan tersendiri nggak ada komunikasi dengan ini? Wah, saya sih orangnya asik-asik aja, happy-happy aja. Tapi Mas Brian ada coba nge-reach out.